SMP Negeri 196 Jakarta berkomitmen untuk kami pendiri dan tenaga pendidikan SMP Negeri 196 Jakarta untuk 1. Mewujudkan satuan pendidikan ramah anak dengan cara memenuhi hak dan melindungi semua peserta didik selama berada di satuan pendidikan. 1. Mewujudkan satuan pendidikan ramah anak dengan cara memenuhi hak dan melindungi semua peserta didik selama berada di satuan pendidikan. 2. Mewujudkan kondisi satuan pendidikan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. 2. Mewujudkan kondisi satuan pendidikan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. 3. Melaksanakan disiplin tanpa kekerasan. 3. Melaksanakan disiplin tanpa kekerasan. 4. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dengan landasan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak serta partisipasi anak. 4. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dengan landasan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak serta partisipasi anak. 5. Memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. 5. Memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. 6. Membina peserta didik sehingga menjadi duta satuan pendidikan ramah anak dan semua orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat anak. 6. Membina peserta didik sehingga menjadi duta satuan pendidikan ramah anak dan semua orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat anak. 7. Menciptakan satuan pendidikan bebas dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 7. Menciptakan satuan pendidikan bebas dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 8. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang menyediakan pangan jajan sehat, informasi layak anak, bebas pornografi dan porno aksi, serta menetapkan satuan pendidikan sebagai kawasan tanpa asap rokok, tanpa nabza, aman, aman bencana, dan hijau. 8. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang menyediakan pangan jajan sehat, informasi layak anak, bebas pornografi dan pornoaksi, serta menetapkan satuan pendidikan sebagai kawasan tanpa asap rokok, tanpa nabza, aman bencana, dan hijau. Jakarta, 29 September 2022. Ya.